Alah gayane mar Pak Seno apa aku milih? Satu atau dua milih Seno atau Seno? Matur suwun Mbak. Apri menika Pak. Menawau atur gubuk asmoro. Yo katur poro lenggah. Wadah. Aku wis entuk es chattinge. Iya. Pripun putrane Pak Seno Masukino sehat to lah. Eh, dadi viral iki aku. Ngantos wekdal menika tasih alhamdulillah. Mula nek mboke sehat putrane ya sehat. Nek mboke iki paribasan bekti karo garwane ya putrane insyaallah besok bekti karo garwane. Supaya aja nganti viral sesuk pas Mas Mbak Mimin brei tak dolan neng Klaten. Harto tak tekak. Kudune bangga lho penyanyi menika. Nek garwa smart, pinter, iso manjing ajor-ajor di semua lapisan masyarakat iso ditampa ning kalangan perdesaan, kalangan petani, ning kalangan akademik ya iso ditampa lho. Bahkan menurut survei bola-bali aku matur. Iya piye piye. Aku nek ngomong ora muaton menurut survei lho. Iya piye. Gen kecerdasan seorang anak menika terlahir dari ibu-ibu yang cerdas dari wanita-wanita yang smart. Lah nek ibune kaya kowe paling sok metu anak ra nek ndase no Pak. Aku. Ayo ganti jenenge Suki. Napa ayo. Ayo apa engke esah. Engke mbek amamon lho menawi Kang lah langkung wigatos mboten saged di-share wonten pepanggungan mengke WA mawon lho. Nek ora ono nek ndase Sukina. Nek ora ono ndase Sukitol. Matune Sukimin protol. Oh Sukitol iki Sukimin protol. Sukimin protol lho. Ayo Mbak Elisa, dikancani Mbak Elisa. Iya. Iki sing iso ngatasi sing iso ngatasi impiane lek Sukimen iki gur kowe lho sa iki sa. Ka iso. Eh? Mergane? Ya iso, kono kan gak mau gur halune gur meteng karo Pak Seno iki. Nek ora aku ya meteng. Ya ora iso to. Halo Kakak. Halo sayang. Alah gayane mar Pak Seno apa aku milih? Satu atau dua milih Seno atau saya? Sing endi? Sing jelas. Iki dipasang sike sanggulene, ra kaya ngono kuwi gondol lho ini. Ngene lho masang iki. Tambahi sa. Eh, sa. Kari sa. Iki dadi punta dewa ya. Iki ne. Sa, iki nek ngene iki ra kaya punta dewa ta sa. Inilah dia. Wah, apik banget ya ini. Iki nek rada minggir ngene, coba kowe hormat. Hormat grek, hormat grek kaya brimob ya. Iya kaya brimob. Nek ning tengah, ning tengah. Lah. Nek iki rada ning mburi ngene. Kaya bar digepuki wong. Malah kaya tletong sapi ya mburi. Iki kaya jarjit iki ne. Teh sate sate sate. Apa ngene kacing? Bodolan rambut. Bodolan rambut. Nek nek wong ayu karo pipi tetep ayu kok. Tetep ayu. Wah, ini ayo beri malah. Kimen, kimen. Kimen. Yo kimen. Iki ana lagune. Lagune kimen, kimen, kimen. Ku panggil kau kimen, anak emak lampir. Oke, lagune cacile. Cacile cilik. Elisa ya mahasiswa S2. Ya, tengah yo. Nek iki asli smart pinter, nek iki asli. Cerdas. Ya mung rada kucluk. Kok kucluk? Ayo. Lah ngomong ora nganggo tadhe ngaling-aling kok ya. Asli wanita ya aku nek ora kaya ngene iki ndobos iki ne. Ampun, aja ditabok. Basane ndobos. Ndobos iki wedokan ndobos. Ya Pak ya. Modar kowe. Kowe arep unek-unekke aku saiki. Iki muridku tercerdas lho. Kowe murid teratrimo. Kowe bose kok arep metedokan. Lah kowe barang ya. Iki Kakang Ngadi ora sok cantik. Sok cantik sok elegan. Nuwun ya, Sa. Gesut kowe. Gesut ya. Kimen, kimen. Cantik ya, Nduk. Ye, makasih. Kata satu kata atau berapa kata untuk Stipram. Oh, monggo. Untuk Stipram ya, semoga ini 18 tahun usia 18 yang masih tahun. Muda. Yeah. Masih panjang perjalanannya. Jadi semoga
Gusti Pram bisa melahirkan benih-benih anak-anak bangsa yang cerdas dan profesional. Amin. Jadine iso mengharumkan nama bangsa lewat apa? Pariwisata. Karena Indonesia itu enggak cuman kaya akan sumber daya alam, jadi sumber daya manusianya yang harus diolah supaya sumber daya alamnya bisa terespon dengan baik. Masuk. Tidak harus tergantung dengan bangsa lain wong nyatane wong Indonesia ya cerdas kabeh kok asline. Iki ngene iki lagi cerdas tenan. Ora sok pamer maskulin. Ero, nek cedak omahe ya wedhus. Wis tekan kono apa? Wis, ana wedhus namung wedhus ingon-ingone demit pirang-pirang. Cerak kuburan iki omahe. Dadi hati-hati, aja bengi-bengi nek ning kono. Soale iki menjelma bodo karo gender wong karo. Lah kok koncone. Lo berarti bener, semoga Stipra melahirkan benih-benih yang berkualitas, yang maksimal, ya, sumber daya manusia yang profesional. Betul sekali, semakin banyak mahasiswanya gitu juga. Untuk tingkatan semoga ada S3-nya, semoga tercapai. Amin. Untuk 18 tahun udah mencapai kayak gitu dan ini kan luar biasa. Dan ini cuman ada 4 sekolah tinggi pariwisata di Indonesia, salah satunya Stipra yang ada di Indonesia. Luar biasa, plus buat Stipra. Ponen sesok nanggap peneh, nak perlu setahun ping telu. Ben saya ke mahasiswa nih, oh. Ya. Kian yang pamundutan sa. Apa pak? Meniko saking Pak Partejo, sing ketemu. Oh Pak Partejo. Neng Bontang kae. Bontang nih lagi perjalanan beliau nih. Nyuwun Nyidam Sari. Neng iki uga ana pamundutan saka Pak Sawal. Pak Sawal ki panitia wayangan saka Stipra kene. Nggih. Konco-konco nyuwun cendol dawet. Cendol dawet. Ki piye iki lagu cendol dawet? Berarti sing pun dikuwi le wong kok iso ne. Ora apa-apa, terserah. Heeh. Saiki Nyidam Sari sik. Ya, bawa Nyidam Sari. Ya, rasah dinggo to le apik ra dinggo kok. Apik mau gondol yo entase. Iki ne rambut e iki ngelewere mburine. Sing gundul apane sa? Dase iki men. Nek karo wong tuwa ki aja endas. Jare dhek iki ra gelem tuwa caluke enom terus. Lah lek suki men ki pitik ya kok endas wingi. Sirah utawa mustaka. Oh iya mustaka ya, aja nesune suki ne tepes sangke yo. Apa lu? Iki nek diduduk iso hati-hati dari kontel. Lala, suki men ki jan. Nek ngono kurang kenceng. Kudune mbok pakokke karo sirah. Ya. Kok kuntilanak. Ayo bawono karo aku benake. Arepo rikmaku no. Arepo digelungo kae nek musiali sampe ndindas-ndas. Iya. Aja kok kowe, aku ki ngejak nang ndi-ndi wae, mesti ndindas-ndaske. Wis dirit panitia akeh banget. Mlebu mall arep tuku topi we tak coba. Ora pas lo ndasmu, Pak. Lho, kuwi kenyataan yo, Pak. Ah, iya nek rasa dilokke. Kabeh ngomongi kurang pernah. Oh, pernah yo yo. Yo kurang nek ra ngono kuwi ngeyel le, Pak Seno. Sing ngeyel ki kowe kuwi kok, Pak. Ayo. Ya. Duh wong bagus. Ngono. Duh wong Yo nek banci ki metune rak yo wayah wengi ene ki. Nek sore rak yo kalah role wedo asli. Mbok ora pris. Ayo no, ajar kendel no, semangat. Duh Dewa
Mas Kiswan sambat. Aku kok ngantuk solusine piye? Coba takok lek Sukimin aku yang ngono. Solusine piye? Solusine piye? Yo ngantuk ki kop ngopi, ngerokok. Ning luwe apike? Mbak Ambung. Oh iya Mas. Kadang kok dhewe wis anu piye yo menganggap nek apa sing tak lakukan selalu salah. Saya cuma pengen menyemangati kanca-kanca ngono lho karepku ki dengan cara saya ngono lho menangan. Yo. Iya. Kesannya aku geleman lho pripadha aku wong ora ngono-ngono kuwi banget. Tunjukkan bahwa minoritas itu juga orangnya juga tidak ora gampangan. Berkelas. Kecoba nek kono meksa habis betulnya ya. Besok kapankah tekan cicir lan wong bagus umpama tanpa perahu sasadara dan pepetri nyidam sari
sindan apa lampor banter ya semangat kok ya semangat ya semangat ya powernya terlalu berlebihan ciri kasih pancen yang ngonten niku dari karaktere sindan ki dhewe-dhewe terima kasih wow kaya omongan karo wong ning seberang lautan tak kei sing alus opo piye.